Assalamualaikum Young Leaders. Hari ini kita akan belajar membaca doa memakai pakaian. Cik Anis, bagaimana ya membaca doa memakai pakaian? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Apa maksudnya ya Cik Lin dan Cik Aisyah? Boleh bacakan tak pada kami semua? Maksudnya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohon kepadamu dari kebajikan pakaian ini dan dari kebajikan sesuatu yang pakaian ini dibuat untuknya, dan aku berlindung dengan engkau dari kejahatan sesuatu yang pakaian ini dibuat untuknya. Alhamdulillah, Cica harap semua yang leader boleh amalkan doa ini setiap hari ya, setiap kali nak pakai pakaian. Okey yang leader, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.